Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memandu bagaimana cara mengisi survei di Surveyon. Kita buka dulu emailnya ya. Lihat email yang kita buka, ada nggak link survei untuk ke kita supaya kita menjawab survei dari mereka-mereka. Ini saya lihat di email, sudah ada email dari Surveyon ya. Saya lihat linknya. Nah, ini email dari Surveyon. Survei baru telah datang. Judul survei tentang kehidupan Anda, survei nomor sekian, selesai, itu nanti dapat 500 poin. Oke, kita jawab sini, klik. Nah, maaf, ini agak loading ya. Agak lama bukannya. Nah, ini udah muncul Surveyon ya. Survei nomor survei R40856, survei tentang kehidupan Anda penting. Silakan baca sini itu kan. Nah, terus kita klik ya. Berikutnya, klik. Nah, catat jenis kelamin Anda. Nah, kita menanyakan jenis kelamin kita ya. Saya laki-laki, klik laki-laki. Ya, berikutnya. Apakah pertanyaan kedua, apakah ada anggota keluarga Anda yang saat ini menggunakan produk dewasa sekali pakai? Ya, anggota keluarga popok. Nah, popok dewasa tidak ada ya. Saya nggak pakai popok, di keluarga juga nggak ada ya. Berikutnya. Nah, ini adalah akhir dari survei. Terima kasih ada waktu Anda, atas waktu Anda. Jadi kalau ada seperti ini nggak cocok ya, nggak cocok surveinya buat saya. Ya, ngapain saya berbohong pakai popok padahal enggak itu. Jadi kita diharapkan minta jawaban yang jujur di sini, ya. Walaupun nantinya nggak dapat poin ya, ya namanya nggak jujur kan, gimana gitu ya. Kita kembali ke halaman utama. Nah, ini ada survei yang lain ya. Data survei sini. Nomornya ada sini, bukan. Nah, sini ada, kalau kita mendapat survei ini, kita dapat 4.000 poin. Kira-kira cocok enggaknya ya, saya klik. Nah, saya klik cocok enggak itu kan. Berikutnya. Gila pisan gitu. Nah, terbuka. Kami peduli dengan privasi Anda. Jadi rahasia kita dijaga oleh ini. Cocok, aduh. Kembali ke halaman utama. Ini katanya alamat IP ganda, alasan-alasan tidak cocok ya, alamat
IP-nya ganda, dia banyak tidak memenuhi syarat, dia banyak tidak masuk akal, pelanggar batas kecepatan, menggunakan perangkat yang tidak cocok, memberikan respon dalam negara yang bukan memberi respon dalam negara yang bukan jadi target. Jadi mungkin ini salah satunya ini, negara Indonesia nggak jadi target untuk survei. Kembali ke halaman utama. Bisa. Nah, kita sampai lagi ya. Ini ada 7.000 poin. Sosok enggaknya ya. Klik. Duh, saya minta maaf ya ngomongnya. Aduh, kayak gini ya. Agak catil saya tuh, jadi nggak jelas ngomongnya, bicaranya. Nah, berikut. Mudah-mudahan ini cocok buat saya surveinya. Jadi kalian, Anda jangan sampai kecil hati ya. Ada survei yang nggak cocok gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Ini nanyakan jenis kelamin. Oke, pria. Klik. Apakah Anda menikah? Ya, saya menikah gitu kan. Nggak kumpul-kumpul. Nggak, bukan. Masih lajang saya menikah. Oke. Dapatkah Anda beritahu saya berapa usia Anda? Saya sudah tua ya, 25. 25 main. Ini juga nggak cocok ya. Coba sampai di sini ya. Terima kasih atas satu Anda. Ya, cuma belum ada pertanyaan sudah terima kasih. Jadi nggak cocok. Kirim. Nah, ya, cocok nih. Maaf, survei selesai di sini. Dikarenakan perlunya kuota atau Anda tidak memenuhi kriteria peserta yang kami cari untuk mengisi survei. Kami menantikan partisipasi Anda di lain waktu. Nah, jika profil Anda tidak cocok dengan kriteria survei atau jika ada gangguan teknis saat menjalani survei, Anda tidak akan menerima poin. Nah, ada penjelasannya. Kita kembali ke halaman utama. Dah, nggak ada lagi survei ya buat kita. Ini ada notifikasi apa ini? Kuis kembali ke sekolah udah diisi ya kemarin. Nah, kita klik quick poll ya. Quick poll. Di sini ada survei, kadang-kadang cuma satu poin ini, tapi lumayan lah. Daripada hari ini tidak dibuka dan tidak dapat poin. Ini pertanyaannya, apakah yang bisa Anda banggakan dari diri Anda? Jawaban. Apakah yang bisa Anda banggakan dari diri Anda? Setiap orang memiliki kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Apakah yang Anda banggakan? Kepandaian, ketampanan, kekayaan, mudah bergaul, tidak ada kayaknya. Saya termasuk mudah bergaul ya. Nah, mau klik tampan ya, kepedean, ketampanan bukan lah ya. Saya normal-normal aja ya. Tampan enggak, jelek enggak itu kan. Jadi saya pilih mudah bergaul. Jawab angket, klik. Ini terima kasih atas voting Anda. Anda mendapatkan satu poin. Oke, nah udah satu poin ya. Oke, ini ya, ini grafiknya yang menjawab seperti saya ya, mudah bergaul. Nah, klik lagi quick poll untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, menurut kalian anak yang kecanduan gadget itu bagus atau tidak? Nah, jawab. Nah,
ini pertanyaannya, menurut kalian anak yang kecanduan kaget itu bagus atau tidak? Saya pilih bilang tidak, rusak. Nah, kita terima kasih atas seperti Anda. Anda mendapatkan satu poin. Oke, cuma satu poin ya, lumayan lah. Grafiknya kayak gini, banyak yang menjawab tidak ya. Kembali lagi ke quick poll untuk menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tentang musik, kategori musik, band Korea apa band barat yang kalian suka? Saya dua-duanya suka, warna suka, warna suka. Klik keduanya sempat kebagian. Saya satu poin juga dapat di sini. Oke. Mari kita klik pool. Udah ya. Ini banyak pertanyaan untuk klik pool di sini. Tapi ini dibatasi cuma tiga ya, tiga pertanyaan untuk dijawab oleh kita. Kadang-kadang dapat dua poin, kadang-kadang satu poin. Kebetulan ini hanya satu poin. Ini poin saya udah 50.078 ya, sebab saya klik. Poinnya udah lama saya gabung sini, udah hampir 3 tahunan. YouGov itu udah hampir 5 tahun saya gabung di YouGov, supaya enggak begitu jauh lah, kurang lebih sama. Saya lupa lagi gabungnya, ini ada waktu penukaran. Nah, penukaran poin itu kan history poin ini historinya. Kita lihat waktu penukaran poinnya nih ya, sekarang sudah sampai. Kalau mau menukarkan poin di sini, klik tukar poin. Kalau lewat PayPal juga bisa. Ini kalau 20.000 poin ditukar ke PayPal itu kan mendapat 20 dolar ya. Dua dolar. Kalau 11.000 itu 10.000. Ini 2 dolar. Kalau saya 50.000 berarti 5 dolar kalau boleh tukar ke PayPal ya. 10.000 itu 11.000 poin 1 dolar, 10.000 kalau dirupiahkan. Kalau 20.000 poin itu dapat 2 dolar, kalau 50.000 poin itu dapat 5 dolar. Nah, itu imbalan buat kita dari link survei on board. Nah, ini saya dapat menukarkan untuk Anda untuk pulsa ponsel mulai dari 11.000 poin. Nah, bila mana Anda sudah dapat 11.000 poin, baru bisa tukarkan dengan pulsa ke Tri, ke Axis, ke Asia, ke Plexi, ke Indosat, M3, Mentari. Tukar dengan poster klik dari situ. Kalau saya itu biasa dengan ini, PayPal. Ya. Nggak pernah ke pulsa. Ya. Lumayan lah, ini nanti kalau udah 100.000 dapat poinnya, kalau dapat nanti dapat saya 10 dolar gabungkan dari yang tadi YouGov itu kan 10 dolar misalkan, dari Laypoint 10 dolar, dari panel station 10 dolar, kita dapat 8 link saja itu kalau dengan per link 10 dolar itu sudah dapat 10 dolar. Lumayan. Itu saja penjelasan singkat tentang bagaimana cara mengisi survei dari surveyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.